Halo Sobat PW, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kali ini Mr. PW berada di kota Jember, berada di sekitar Baratan, Kecamatan Patrang, di 4S ini ya, sebuah kafe yang bernama 4S, yang artinya sego sambel sebuah rasa. Seperti apa rasanya? Ya tentu kita harus merasakan dulu ya, baik itu menu-menunya maupun suasana yang menjadi atmosfer dari kafe ini, yang itu harus kita rasakan dulu baru nanti bisa merasakannya. Dan inilah kondisi atau situasi yang berada di kafe ini pada sore hari ini. Terlihat ada beberapa pengunjung, sepertinya ibu-ibu ini dominasinya pada sore hari ini sedang menikmati suasana sore di kafe ini. Ada kolam juga di sini, berarti ada ikan di sana. Oh iya, betul, terlihat ada ikan berwarna-warni. Dan ada musola dan toilet, berarti fasilitasnya lengkap ya Sobat PW. Ada juga sound ini, berarti ada musik di sini. Beberapa ornamennya cukup artistik ya, berasal dari kayu-kayu yang dibuat sedemikian rupa. Nah, ini adalah halaman yang berada di sebelah timur. Di bagian timur begitu ya Sobat PW. Ada kursi-kursi yang artistik dari kayu-kayu yang tebal itu. Mejanya juga seperti itu. Sehingga kalau ngopi di sini sore hari, wih mantap sekali. Juga tamannya begitu indah ya Sobat. Begitu hijau, rumputnya ditata sangat rapi. Juga tanaman-tanaman hias lainnya juga sangat rapi. Kursi-kursinya, meja-mejanya cukup banyak di sini, jadi bisa menampung banyak pengunjung, banyak konsumen. Kalau tidak mau di yang terbuka, ada yang beratap seperti itu. Tinggal nanti memposisikan diri di sebelah mana. Mantap sekali pokoknya 4S. Sego sambal sebuah rasa. Dan ini mbaknya sedang mencatat pesanan yang dipesan oleh ibu-ibu ini yang saat ini sore ini sedang menikmati sore di 4S. Sego sambal sebuah rasa. Masih mencatat apa saja pesanan yang ingin dinikmati, dicicipi oleh ibu-ibu, di sore hari ini. Wow, terlihat sekali sedang menikmati makanan atau masakan dari 4S ini. Wow, seger-seger ini, ada esnya, kemudian ada donat, ada apa lagi ini. Mr. PW harus melihat menu kalau ini, khawatir salah dalam menyampaikan menunya ini. Nah ini, aduh mantap sekali ini, berarti ini nikmat ini rasanya ini ya. Tidak salah jika 4S ini sego sambal sebuah rasa. Bunga-bunga berwarna-warni, bermekaran, indah sekali. Lampu-lampu yang belum menyala pun juga sudah menambah nuansa keindahan di sore hari ini. Nah, apalagi kalau sudah menyala, pasti bertambah lagi indahnya. Trotoarnya, tempat jalan kakinya ini ditata mantap sekali, dihiasi dengan batu-batu berwarna putih. Dan terlihat ada ibu-ibu yang sedang bermain-main ini, sedang menikmati sore dengan keceriaan yang luar biasa. Wow, ini sudah mantap ini kalau seperti ini. Sudah lupa dengan segala-segala yang memusingkan diri. Pasti ini sedang membuat apa ya, apa TikTok gitu kira-kira ini. Pokoknya sedang acting lah begitu. Ya, namanya ibu-ibu kalau sudah bertemu dengan teman-temannya, rombongannya pasti heboh. Dan ini salah satu penampakan makanan yang ada di sini. Ada kopi, ada teh, ada ayam bakar gitu ya. Ini berada di dekatnya kasir. Dan juga hiasannya di dekat kasir ini cukup mantap ya Sobat PW. Ada rumbai-rumbai begitu. Kemudian juga ada hiasan dinding yang seperti itu, antik sekali.
Tidak lengkap jika Mr. PW tidak menyuguhkan nuansa malam pada video ini. Dan inilah kondisi malam hari di Cafe 4S. Cukup terang ya, dan tentu saja keindahannya tidak berkurang, justru bertambah karena ada lampu-lampu yang menghiasi. Di halaman atau di tempat terbukanya juga indah sekali. Pokoknya syahdu sekali di sini ini. Cocok sekali untuk ngopi bersama teman-teman dekat maupun sanak famili Handai Taulan. Juga rombongan-rombongan arisan ini keren kali di sini. Lampu-lampu sudah menyala, sudah menggantikan posisi matahari sehingga menerangi kafe 4S ini. Keren sekali. Cocok sekali untuk berfoto-foto, untuk mengisi Instagram. Terlihat ada masnya sedang membawa makanan. Sip lah pokoknya. Coba PW kalau tidak kesini mungkin akan menyesal ya. Tapi jangan lupa setelah selesai ya harus bayar. Oke, sekian dulu cerita dari Mr. PW. Jumpa lagi di cerita selanjutnya. See you next time. Dadah.